aku nak ajar korang cara-cara nak masuk Y suku masuk ke Demak Evozet atau SC. Kod boleh, kod lah. Okay, saya akan ajar awak korang semua cara pasang. Set lah. Pinggang-gam. Ini aku nak repair aku punya apa panggil ni? Arm. Tengah set. Break boleh sikit lah. Dah. Bracket ni asalnya apa panggil? Bracket dari break ni lah asalnya. Aku bengkokkan. Okay, nanti aku cerita balik nanti ya. Aku nak repair ni si armor suku ni. Ori motor punya ni. Harga pun dapat 1.5 je. Saya dah asal buat ni sweet arm suku ni. Ya ni kan korang kena tambah washer. Ya, yang benda kat belakang tu kan, dekat ring tu, dekat batang sat tu kan, korang letak kat sini. Sekejap eh. Yang ni masuk kat sini. Tapi tak nampak ingat lah. Lepas tu sebelah aku tambah washer ni. Belah sini pula nak letak benda ni. Tak boleh sebab kena rantai. Lagi jahanam. Better korang pakai yang ni. Okay, aku guna pembaris je lah. Sekejap eh. Yang ni aku cerita eh. Yang ni kan belah kat sprocket tu kan. Lepas tu tambah sikit bagian ni. Nanti aku ukur ya. Letak kat sprocket. Lepas tu aku kena apa ni, kena potong ni sikit. Kalau tak poket ni macam terkeluar sikit. Segini ah. Okey, jadi bahagian kat habret lah. Itu ada lagi satu bahagian dalam bearing. Tak kena bearing. Bearing tu aku tukar bearing special untuk SC. Bearing special. Dalam tu ada benda ni lah. Apa ni? Bus lah. Yang bahagian dalam dia macam ni asal ni asal lah dalam. Tapi benda tu panjang sikit, korang kena potong. Lepas tu aku potong yang bahagian dalam tu eh. Aku dapat yang ni lah. Korang masuk je yang kat as pocket. Lepas tu korang tukar bearing. Batang sub Y suku atau Chris.
Kau nak cari boost Chris pun boleh. Chris mungkin boleh lah. Try lah. Tapi kena potong sikit lah. Ini aku ambil dekat Shopee. Harga dalam 19. Siapa 25 ringgit lebih lah. Nanti aku bagi link. Okay. Ni cara pengikiran aku eh. Untuk push. Only kosong. Tu tambah sikit. Empat cm lah. Ya. Empat cm poin satu. Anggaran aku lah. Untuk bahagian yang tepi ni. Lepas tu bahagian untuk yang ni. Dua cm. Yang ni 3.3 kot lah. Ngarai lah. Ambil 3.5. Okay. Di satu korang kena jack mono. Tambah bush. Korang potong bahagian bawah ni. Better korang potong bahagian bawah ni. Aku potong atas kena macam ni. Ya. Yang ni aku potong jadi gini. Itu tak boleh pasang. Better kau potong bawah. Lebih senang, selamat. Kau hantar pergi wedding tambah bush. Bush yang asal. Yang bush macam gini lah. Dekat yang apa ni? Korang punya bush asal demak punya. Korang tambah je. Tambah gini je. Lepas tu korang mula Potong jadi macam gini kan. Okay. Cari lah bush macam ni lah. Kau nak tinggi ke? Kau nak tinggi boleh. Eh, better kau buat gini. Nak lawa cari yang lawa-lawa sikit. Itu tambah yang dah potong tu tambah weight di bawah ni. Lagi tinggi. Kalau kau tak buat dia macam ni kena ekor lah. Tak smart lah. Later korang jack yang mono. Hantar wedding, potong, settle. Punya potong atas. Nasib baik lepas lah potong atas tu. Oh, potong atas ni tak jadi. Later korang potong bawah. Lebih selamat. Potong. Tambah bush macam ni. Wedding. Tambah sikit. Yang asal ni. Yang korang potong tu. Tambah. Wedding ni. Okay, ni aku nak pasal cerita pasal bread. Bread ni aku buat sendiri je kak. Malah nak beli baru. Ni asalnya demak punya kak. Aku bengkokkan. Bersini taklah keras sangat. Ni aku bengkok sekejap. Aku bengkokkan je. Tak susah mana pun. Tambah sikit. Lepas tu korang kena lay lah. Aku panggil hard bread ni. Kena lay masuk ngang-ngang ni. Kau kena lay lah. Atau kedai mana-mana. Pasal batang ni aku pakai rasa demak punya kak. Aku just tambah. Tambah besi je. Tunggu besi je. Nak custom eh. Duit kolok taduk. Pakai mahat mampu. Aku bengkok sikit benda ni. Sekejap eh. Batang ni pun aku bengkok kak. Tak nak kena benda ni. Besi ni. Ya? Korang nampak kan? Punya tu.
bengkok. Eh, selamat. Okay. Okay, lepas tu korang kena yang break ni kan, kena cari buasi. Buasi sekejap eh, korang kena tambah buasi untuk masuk break ni. Masuk break kata dia macam kena sikit lah. Korang kena tambah buasi 1-2 lah nak bagi break tekan tu. Kalau terlebih bunyi akan kuat. Tambah puasi nak masuk break ni. Ya, aku nak spray dulu ni. Kena buang stiker, kena gosok kertas pasir dulu. Kau ambil tak mati. Mana asal benda kau dah kertas sendek. Ni pun 1.5 dia bagi tu rasa sedihnya punya. Ok, SVR ni dah kosong dengan kertas pasir, kena spray lah lepas ni. Ripping kosong, bagi dia rata dulu. Kita clear dia lama, tunggu dia kering. Ok geng, ni SOB aku. Aku potong atas, tapi better korang potong bawah je, lebih selamat. Lebih selamat. Sebab aku potong itu yang lagi satu tu, aku potong benda ni spring cabut, nak pasang balik payuh. Better korang potong bawah. Ni pun tahu lah, nasib baik lepas. Ni member aku punya pula. Aku member aku bagi. Ni tinggi aku lah. Sekejap eh, aku dari besi ni dia kosong dapat. Sekejap je. Hmm, 6.5 panjang gini. Baik, kau ambil yang 7.5, tinggi sikit, buat sampai 7.5. Sebab aku punya pun rendah, aku nak tinggi lagi ni, rendah lagi ni, aku nak buat tinggi ni 7.5 bagi lagi lawa.
motor dah siap pasang, dah repaint siang ni, kita mati. Okey. Elok. Brake pun boleh makan sikit. Ya, ni bus. Okey, ni bus. Belah ni bus. Ni brake aku bengkok. Tambah sikit. Ni aku pun batang ni pun aku bengkok juga. Minat 14. Aku tambah sikit benda ni batang sebab pendek. Aku test brek eh. Buat benda ni pun dengan arm habis dalam 200 je. Kalau nak pasang benda ni habis pun dengan rantai pun, eh rantai tak, benda ni habis pun RM50. Bearing belaka patah sak. Kalau kau rantai korang panjang boleh lah, tapi rantai korang yang pendek kena beli baru. Eh, lagi satu getah ni tak sampai. Kau kena tambah apa ni, getah ke apa-apa. Tak nak bagi kena lah. Selamat. Yang ni enggan-enggan ni. Mono pun kena jack. Potong ready. Tengok.